sekarang sholat subuh di Masjid Raya Klaten. Sekarang masih lagi break ya, menjalankan ibadah sholat subuh di Masjid Raya Klaten. Salam budaya, masih bersama saya Eko Harno. Pada hari ini saya nanti masuk Candi Borobudur. Disitulah para leluhur kita membuat suatu keajaiban dunia berupa candi. Oke, silakan ikuti perjalanan saya menuju Candi Borobudur, suatu keajaiban dunia. Pada hari ini ramai sekali, kita masih antri di loket Candi Borobudur. Ini bersama teman saya. Salam-salam. Pesan tentang Candi Borobudur apa? Candi Borobudur itu yaitu budaya kita yang sangat besar sekali tentunya. Masih mistis ya, karena belum terpecahkan. Pada waktu itu belum ada alat matematika ya, tapi perhitungannya sangat mistis sekali. Terima kasih. Ikuti perjalanan kita untuk tuntas-tuntas tentang misteri Candi Borobudur. Sekarang sudah masuk di area Borobudur ya, bersama dengan kita berdua dan Neng selalu Bali. Ya. Neng Bali yo. Yo berdua. Aduh, Borobudur ya Bang Loro. Loro. Iki bergoyo edan Bang Loro. Kita happy-happy. Di tempat juga, sing penting tetap melestarikan budaya Indonesia. Nusantara. Budaya Indonesia. Ngono tak kandani ora percaya budaya monco. Salam asu. Kenapa saya bilang asu? Karena asu itu menurut saya aku selalu untung. Kenalan ya? Jadi banyak yang salah kaprah di sini. Banyak yang mengira bahwa Borobudur ini berada di Jogja. Sebetulnya bukan. Borobudur ini terletak di Kabupaten Magelang. Jadi saya di sini meluruskan supaya orang Kabupaten Obor selalu mencintai budaya kita. Peninggalan-peninggalan ini merupakan keajaiban tujuh dunia loh, Bro. Oke. Salam, tetap ikuti channel YouTube saya, Eka Harnawa Widyaswara, Juve Multimedia. Salam budaya. Oke, di sini tertulis warisan dunia bahwa Candi Borobudur itu merupakan suatu, ini penjelasannya, bahkan banyak sekali wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, tepatnya di Kabupaten Magelang. Kita sebentar lagi sampai di anak tangga Candi Borobudur. Oke, saya sudah sampai di anak tangga Candi Borobudur. Sekarang untuk naik ke Candi Borobudur saya akan menghitung berapa jumlah anak tangga. Tetap ikuti perjalanan saya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Anak tangga yang pertama berjumlah 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Sudah sampai di tingkat kedua. Berjumlah 32, lanjut menghitung lagi 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ternyata untuk naik Candi Borobudur ini cukup ya, Mas, ya? Memerlukan tenaga ekstra. Kita sudah sampai 47 anak tangga sudah. Kita lanjut lagi. Dan ini tampak dari di belakang saya tadi, saya naik dari bawah itu. Hitung lagi 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Kita sudah sampai di dasar pertama. Sampai batuk-batuk. Ternyata 61 anak tangga. Kita masih mempunyai tugas lagi. Oke, kita masih mempunyai tugas lagi. Kita sudah sampai di dasar Candi Borobudur. Kita akan naik ke atas. Saksikan terus dan subscribe channel YouTube kami. Dasar ini untuk naik ke atas kita hitung mulai dari 0, dari 1 lagi sampai ke atas sampai kita berapa. Oke, ikuti terus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Nah, di sini di tangga yang ke-16 setelah dari dasar, di sini ada prasasti-prasasti. Kita naik lagi, lagi ke 16 ini ditambah lagi, dan ternyata di sini rehab. Di belakang saya lagi dibetulin karena ini merupakan musuh yang sebenarnya perlu kita lestari. Oke, kita menelusuri di sinilah. Relief-relief ini sebetulnya menceritakan tentang kehidupan manusia. Kalau di Nusantara kita disebut Sangan Paraning Dumadi. Jadi hidup kita itu dari mana, terus sekarang ada di mana, lalu mau kemana. Ini suatu mahakarya yang sangat luar biasa dari nenek moyang kita dulu, yang perlu kita lestarikan. Kebanyakan orang cuma naik, setelah itu sudah, buktinya di sini tidak mau tahu tentang relief-relief ini. Padahal saya tadi juga bertanya kepada kait, ada bukunya, saya tetap mempelajari apa yang terjadi. Saya cinta terhadap budaya Nusantara ini. Ini merupakan suatu mahakarya dari nenek moyang kita dulu. Sepi, hanya saya sendiri. Ini menggambarkan ada seorang raja naik kereta, terus di sebelah belakangnya itu ada punggawa-punggawa, yang di depan itu juga ada prajurit membawa itu godo pasukan itu, dan yang di bawah ini ada seorang putri, itu Mbok Emban, yang sedang ini pusaka, ini menurut saya ini pusaka, dan ini Mbok Embannya. Ini ada relief gajah, ada orang di bawahnya, setelah itu ini ada orang berjajar-jajar, di
sana juga ada relief gajah lagi. Itulah simbol dari raja. Raja. Kita itu harus menjadi raja atas tubuh kita sendiri, atas diri pribadi kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menguasai pribadi kita sendiri, insya Allah, bukan insya Allah lagi, pasti kita akan hidup mulia. Nama ada turis dari Cina. Dan relief di sini menurut saya ini adalah suatu apa itu perjalanan kehidupan manusia, karena di sini menurut saya ini kitab yang berada di ini adalah merupakan simbol juga kitab tuntunan terhadap orang hidup di dunia ini, supaya kita dari mana sekarang, di mana, dan nanti ketika kelak sudah menyatu dipanggil oleh Allah, kita akan kemana. Itu semuanya tertera di sini. Ini menurut saya. Ikuti dan subscribe Eka Harnawan Juve Multimedia. Ini ada turis dari mancanegara, dia juga takjub dengan adanya keajaiban dunia yaitu Candi Borobudur. So life is turning because Siddhartha is never see the poor man, the blind man, sick man and the dead. So Buddha mean understand when all is turning. Itu seorang guide dari Indonesia menjelaskan tentang relief Candi Borobudur kepada turis mancanegara. Ini pemandangan dari sisi barat candi ya, tampak seperti ini. Di sana ada gunung. Bahkan ada relief yang sudah rusak, ini kepalanya hilang di sini. Setelah menikmati relief dari Candi Borobudur, kita turun. Baterainya hampir habis. Kita turun anak tangga. Thank you. Terima kasih kepada nenek moyang, terima kasih kepada leluhur yang sudah menciptakan mahakarya yang sangat luar biasa. Salut.